Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat dan sehat untuk pendidikan Indonesia yang maju. Perkenalkan, nama saya Rudi Fajrin Amin. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagai praktik baik bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas. Ya, kita akan memainkan kuis online tanpa menggunakan HP atau kuota. Pada zaman informasi dan teknologi seperti saat ini, sudah seharusnya kegiatan belajar dan mengajar lebih mengikuti perkembangan zaman, di mana siswa dalam kesehariannya lebih dekat dengan smartphone. Selain itu, telah banyak kita temukan penggunaan smartphone dan internet ternyata dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Namun, tidak semua satuan pendidikan setuju dalam menerapkan penggunaan smartphone di sekolah, karena justru banyak terdapat hal-hal negatif yang dapat dilakukan oleh siswa ketika membawa smartphone ke sekolah. Selain itu, banyak juga siswa yang kurang beruntung yang tidak memiliki smartphone sehingga tidak dapat ikut berpartisipasi apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan smartphone di sekolah. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis internet yang interaktif dan kekinian, namun tetap memperhatikan siswa yang tidak memiliki gadget, saya menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas. Dengan Quizzes mode kertas ini, siswa dapat menjawab pertanyaan yang disajikan secara online melalui proyektor dengan mengangkat selembar kertas khusus yang akan terbaca secara langsung pada aplikasi Quizzes. Caranya cukup mudah. Pada komputer atau laptop, buatlah kuis online pilihan ganda pada website quizzes.com. Setelah selesai, pilihlah paper mode. Cetaklah kertas cue cards yang akan digunakan siswa untuk memilih opsi pilihan ganda dengan mencentang Print cue cards for your students. Kita akan menggunakan smartphone untuk memindai atau scan jawaban pada kertas cue card siswa. Oleh karena itu, pastikan mendownload apps-nya di Play Store ataupun Apple Store. Pilih Assign untuk membuat kelas dan ketiklah nama-nama siswa yang akan mengikuti kuis ini. Untuk memulai kuis pada laptop atau komputer, klik Start. Lalu pada smartphone, bukalah aplikasi Quizzes yang akunnya sama dengan akun yang digunakan di laptop atau komputer, pilih tombol Start. Bukti bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama di daerah Aceh, Darussalam adalah A. Masjid Agung Demak, B. Makam Gajah Mada, C. Menara Masjid Kudus, D. Nisan Sultan Malik Al Saleh. Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin. Dibaca-baca lagi ya. Sip. Okta gimana? Nanti kita balik-balikan jawabannya sesuai dengan lembar kertas itu posisinya A, B, atau C ya. Kita tinggal putar-putar aja. Ini coba sped ya. Thank you.
semua yang sudah mendapatkan juara satu di Quizzes Kode Kertas. Tepuk tangan semuanya. Juga karena kan nggak pakai handphone, jadi bisa belajar bareng dan bisa fokus juga. Belajar Quizzes tanpa HP sangat mudah, sangat praktis, tidak sulit, karena biasanya murid-murid yang lain tidak membawa HP karena tidak punya. Dan saya sangat senang belajar ini, sangat seru. Nah, dari kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan dan refleksi bahwa pendidikan memang seharusnya berpihak kepada siswa. Kita harus mengajarkan sesuai dengan zaman mereka. Ketika mereka asyik dengan gadget ataupun handphone ataupun internet, kita dekati dengan pendekatan yang sesuai dengan apa yang mereka sukai. Apabila mereka tidak memiliki handphone ataupun tidak boleh membawa smartphone ke sekolah, kita dekati dengan metode mode kertas ini. Sehingga setiap anak dapat terpenuhi dan dapat ikut serta dalam kegiatan belajar dan mengajar. Oke Bapak dan Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Semoga berbagi praktik baik ini menjadi manfaat kita semua. Salam sehat dan semangat.